kasusnya. Ya, jadi gini, kita tetap melaksanakan operasi penegakan hukum bersama-sama dengan Polri. Ya, dan di sana medan cuaca, ya tentunya cuaca di sana, medannya di sana juga apa namanya perlu menjadi pertimbangan, dan kita tetap melaksanakan gelar operasi bersama Polri penegakan hukum ini untuk mencari itu. Dan sampai saat ini masih belum diketemukan, tapi operasi tetap jalan terus untuk penyelamatan Sandra itu. Karena apa? Karena kita tetap menjaga supaya masyarakat sipil tidak terlibat, tidak kena tadi dari kalau kita mau operasi istilahnya serentak, nah gitu, khawatirnya ya, penduduk yang akan kena, karena mereka ini kan bersama-sama dengan penduduk. Jadi bukan di tempat yang seperti penyelamatan terhadap sandera di suatu pesawat atau suatu tempat, enggak. Ini dibawa ke pindah-pindah dan bersama dengan masyarakat. Ya, sehingga kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini. Sehingga ya harus sabar, Pak. Menyelesaikan ini tidak langsung des, ya, operasi militer, ya. Ini bukan operasi militer. Ya ingat, bukan operasi militer. Saya mempunyai prajurit berkemampuan khusus, mempunyai alutsista yang bisa menyelesaikan itu kalau harus menyelesaikan. Tapi ini bukan, ya. Ingat, ini adalah operasi penegakan hukum, sehingga tetap mengedepankan hukum. Ya, Bapak, izin Bapak Panglima. Untuk titiknya sudah ditemukan. Ya, titiknya banyak. Ya, titiknya ini banyak. Ditemukan wong kita ini punya. Tapi ada perluasan pencarian lagi ya kemarin. Kenapa? Ada perluasan lagi kemarin kan di Bima dan Lamu Jaya. Apakah ada lagi? Ada. Jadi kita tetap melaksanakan gelar tadi, sudah kita tempatkan di khususnya di daerah rawan yang diduga itu tadi. Kan kita nggak bisa menentukan di sini. Tadi dari dari deteksi, dari surveillance dan sebagainya kita dapat.